Saudara, kami akan segera lanjutkan pembahasan mengenai penerimaan siswa baru yang masih ada beberapa masalah. Tadi kami fokus mengenai DKI Jakarta karena ada kategori usia begitu. Nah, sekarang kita menjawab dulu beberapa line telepon interaktif Sapa Indonesia. Ada Ibu Ria di Jakarta. Ibu Ria, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, ada komentar mengenai ini, Ibu Ria, silakan. Iya, selamat pagi Bang Putra Nababan dan Ibu Retno. Selamat pagi, Ibu Ria. Iya, kebetulan saya juga punya anak yang baru lulus SD tahun ini. Dengan adanya syarat usia pada jalur zonasi, sebenarnya saya agak deg-degan, yeah. Bang Putra. Karena apa? Yeah. Ini kan baru disosialisasikan akhir-akhir ini. Yeah. Sedangkan saya selama ini mempush anak saya untuk mempersiapkan anak saya untuk belajar. Yeah. Karena dia punya sekolah yang dia tuju, dia inginkan. Tetapi ketika usia ini dipakai pada jalur zonasi, saya tidak tahu 3 hari ke depan, ini kan zonasi sedang akan berlangsung ya Mas Bayu. Betul. Anak saya akan nyangkutnya di SMP mana? Yeah. Karena usia anak saya saat ini 12 tahun lebih. Itu bagaimana? Sedangkan teman-teman anak saya pun banyak yang usianya 12 tahun lebih 1 bulan, lebih 2 bulan. Dan semua orang tua itu resah. Ya. Karena mereka takut anaknya itu tidak bisa masuk ke SMP negeri karena kalah usia. Ya, ke SMP begitu, negeri yang diinginkan begitu ya. Yang diinginkan, karena kan setiap anak ingin masuk ke SMP A gitu, atau SMP B atau SMP C yang memang mereka inginkan gitu. Ya. Baik. Benar seperti yang Bang Putra sampaikan, ada anak yang bukannya down ya, apa ya, jadi nggak semangat karena mereka, loh kok saya kalah usia dengan yang usianya tinggi. Baik. Memang ada jalur prestasi akademik ya Bu Retno yang bisa diikuti. Ya. Tetapi saingannya itu bukan zonasi, itu DKI Jakarta. Bisa masuk ke lintas zona kan. Ya. Jadi otomatis yang di zonasi itu pun ketar-ketir. Apakah dengan nilai prestasi akademik bisa masuk gitu? Baik. Itu sih Mas Bayu. Ya, dimengerti Bu Ria. Itu yang memang bahkan orang tua murid yang juga menjadi teman-teman saya seperti Ibu Ria juga mengeluhkan hal yang sama mengenai hal ini. Baik, saya kemudian terima juga Ibu Vina ya di Depok. Ibu Vina di Depok. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan. Iya, ini saya memang domisili kan di Depok ya. Ya. Tapi kartu keluarga sebetulnya saat ini masih belum kita pindahin ke Depok. Jadi masih DKI. Jadi masih warga DKI untuk kartu keluarga. Betul. Jadi memang kalau di saya ada pilihan kan, apakah saya bisa memilih di Depok menggunakan jalur di luar zonasi atau DKI menggunakan jalur zonasi meskipun akhirnya domisili dengan sekolah akhirnya berjauhan. Yeah. Tapi memang kalau kondisi yang saya browsing kemarin agak membingungkan di websitenya gitu ketika. Informasi-informasi itu tuh masih menurut saya di websitenya masih kurang informatif. Oke. Okay. Yang PPDB siap online itu ya, gitu. Yeah. Akhirnya saya cari-cari informasi di website-website yang berita-berita, tapi memang soal usia, kemudian wilayah itu urutannya seperti apa, apakah kemudian nilai juga menjadi bahan pertimbangan, itu harus benar-benar teliti, harus nyari gitu, ngebaca-baca semua berita-berita itu. Karena di websitenya PPDB itu tidak tercantum informasi tersebut gitu. Bahkan kalau misalnya saya lihat dari handphone ya, ketika saya buka PPDB itu yang pertama-tama kebanyakan malah iklan ya. Jadi agak bingung nyari informasinya, harus sabar nge-browsing gitu. Itu baik. Sih sebetulnya. Ya. Baik, Ibu Vina di Depok, terima kasih. Ini memang menjadi salah satu hal juga bahwa PPDB secara online atau daring ini juga menjadi salah satu yang dikeluhkan. Bahkan ada yang mengeluhkannya mengalami gangguan malah ya. Baik, saya ke Mbak Retno dulu sedikit saja berkaitan dengan Ibu Ria tadi. Kan ini jadi suara banyak orang tua.
Dulu kita bisa milih sekolah di mana saja dengan pertaruhan nilai. Sekarang dikerucutkan dengan zonasi. Udah punya sekolah 3 lah yang masuk di zonasi, nilainya udah bagus, kira-kira bisa masuk di salah satu dari 3 ini. Sekarang ketar-ketir karena usia begitu. Aduh, saya membayangkan memang orang tua seperti Bang Putra juga ada 2 yang harus masuk SMP dan SMA. Nah, hal kayak begini nih sebetulnya kalau menurut KPAI begitu, berdasarkan saya tahu Mbak Retno mengikuti terus mengenai pendidikan ini, memang harus ada apa enggak sih soal usia ini atau tidak perlu disebutkan atau seperti apa Mbak Retno ini? Iya, pertama sebenarnya memang ini kan kriteria bukan utama, kriterianya ada kriteria kedua. Kalau menurut saya kembali, saya mengapresiasi loh kebijakan zonasi, kami KPAI itu mengapresiasi kebijakan Pak Jokowi terkait ini gitu. Karena memang ini memberi akses yang sama. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah betul menerapkannya, jalur afirmasi untuk si miskin, jalur prestasi untuk mereka yang memang memiliki prestasi baik, nah kan jalur zonasi bisa dimasuki semua pihak gitu. Nah problem kemudian tadi yang Ibu bilang jalur prestasi kan juga membuka zona luar DKI. Betul. 5%. Nah ini harusnya kalau memang DKI itu belum bisa memenuhi sekolah bagi warganya, tidak perlu membuka jalur bagi wilayah lain sebenarnya. Kecuali wilayah-wilayah perbatasan yang ada kerjasama dengan pemerintah daerah situ. Misalnya ada orang DKI yang letaknya di ujung perbatasan dengan Bekasi, dengan Tangerang. Ya. Nah, nanti orang sana juga bisa masuk. Gitu. Itu bisa saja melalui sebuah perjanjian ya bersama. Gitu. Nah, karena kan yang bayar pajak, misalnya orang DKI, wajar juga dia menikmati pendidikan gratisnya DKI, kan begitu. Ya. Nah, ini yang orang tua juga sebenarnya juga protes. Gitu. Mereka juga menyampaikan kepada kami. Tapi terkait dengan usia, saya sepakat bahwa Permendikbud itu dengan sangat jelas menyebut usia itu bisa nggak dipakai. Itu hanya kriteria tambahan. Ketika kita menemukan data yang sama pada papan bawah, maksudnya papan bawah itu garis batas kuota. Jadi ini bisa nggak dipakai kalau antara pendaftar dengan kuota itu sama gitu, maka tidak perlu dipergunakan, atau datanya tidak ada yang sama. Misalnya tadi Mas Bayu dengan Mas Putra berada di posisi 30 dan 31, padahal daya tampungnya cuma 30. Maka 30-31 ini kan ketika datanya sama, tapi kalau datanya misalnya dalam hal ini secara jarak Mas Putra lebih dekat, kan Mas Putranya otomatis masuk, Mas Bayunya enggak gitu. Nah itu yang jadi yang last resort saja ya, begitu ya. Betul, itu pun bisa nggak digunakan ketika tidak ada data yang sama. Ya, jadi kalau semuanya memang sudah masuk, beres, ya sudah, jangan digunakan begitu. Betul. Jangan diungkit ini sampai kemudian jadi polemik begitu. Iya, bukan yang utama kan, kalau ini jadinya usia seolah utama nih kalau DKI, padahal Permendikbudnya memang menyebut usia, tapi bukan yang utama. Oke, kalau KPAI nanti bisa bertemu begitu, sebelum kemudian saya lempar ke Bang Putra, apa yang akan diusulkan? Paling tidak untuk Dinas Pendidikan DKI misalnya, konkretnya Mbak Retno? Ya, kami akan mengusulkan sama, ini kan masih bisa dievaluasi. Maksudnya dievaluasi adalah, ini jalur zonasi baru dibuka hari ini. Nanti akan ditutup kan sebelum tanggal 1 Juli. Nah, nanti 1 Juli itu jalur prestasi. Nah, artinya ini sistemnya diubah bahwa pakai jarak, tidak menggunakan usia. Jadi dengan demikian kalau memang anak itu usianya muda, tapi jaraknya dekat sama sekolah itu, ya dia pasti masuk. Dia usianya tua dan dia dekat sama sekolah itu, ya dia pasti masuk. Gitu. Artinya itu kan memenuhi rasa keadilan sebagaimana ketentuan di dalam Permendikbud. Ya, saya rasa mudah-mudahan hal itu terjadi. Putra Nababan, berkaitan dengan usia di DKI Jakarta ini? Yang ironis, Bayu dan Mbak Retno, Gubernur DKI ini kan mantan Menteri Pendidikan. Ya, Pak Anies ini kan pernah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya, sense seperti ini, rasa seperti ini kan harusnya beliau paham. Ya. Nah, kalau kita lihat ton pendidikan nasional sekarang ini di bawah Pak Nadiem ini arahnya sudah bagus. Kenapa? Kita ada rencana untuk menghapus UN dan akhirnya kita menghapus UN. Kita mengorangkan guru tidak hanya mengurus administrasi tapi mengurus anak murid. Kita punya konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita mengedepankan pendidikan karakter. Ini kan sudah ada perubahan.
ya, ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Yeah. Nah, sementara saat ketika pas COVID ini terjadi, ya, terus tiba-tiba kita harus semuanya belajar dari rumah. Nah, yang konkret yang mau saya sampaikan, Bayu, adalah dalam kondisi seperti sekarang, menurut saya SK Dinas Pendidikan nomor 501 tahun 2020 ini harus direvisi dulu. Karena kita tidak punya waktu untuk mensosialisasikan. Toh seperti yang pernah saya sampaikan, 3 tahun terakhir ini DKI Jakarta tidak menggunakan kok peraturan Mendikbud yang menggunakan yang memakai unsur umur sebagai pemilihan anak masuk sekolah atau tidak. Artinya kan selama ini berjalan. Jadi menurut saya ini revisi dulu, tidak ada urgensinya, karena memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria, sudah bercita-cita, anaknya sudah tahu kok mau masuk mana, tiba-tiba dikalahkan hanya karena usia. Nah, ini kan yang tadi disampaikan Mbak Retno, bahwa rasa keadilan itu terganggu. Sehingga bisa kita bayangkan orang tua yang selama ini ada di rumah karena PPDB, mereka mau ke kantor gubernur untuk melakukan aksi demonstrasi. Itu kan suatu langkah yang bisa membahayakan kesehatan mereka. Ini yang kita titipkan lah ya sama Komisi 10, Putra, supaya ini juga bisa menjadi suara dari kita semua untuk pendidikan kita yang lebih baik, terutama nanti kalau bertemu dengan mitra Kemendikbud di DPR. Bisa ya, Put? Siap. Nah, satu bagian sebagai konklusi. Yang minta sesama mantan wartawan. Kolega kita soalnya, ya kan? Ini untuk kebaikan Indonesia. Kira-kira begitu, saya berharap. Pendidikan kita harus makin terus makin baik. Sebagai bagian akhir, saya mau sedikit melepas soal usia. Tadi sudah ada harapan-harapan. Dan mudah-mudahan ini diterima sebagai masukan yang baik oleh Dinas Pendidikan DKI dan juga Pemprov DKI Jakarta. Ada sejumlah persoalan, saya mengerucut saja, ada beberapa yang dibahas di headline Harian Kompas hari ini, tetapi saya mengambil selain usia adalah laman daring PPDB secara nasional yang banyak mengalami gangguan. Tadi Ibu Vina di Depok juga mengatakan, aduh itu lama sekali, lebih banyak iklannya ketika dia secara pribadi mencoba untuk mengakses informasi apapun dari laman PPDB online ini. Dari sisi KPAI sendiri hal yang sama atau bagaimana? Karena ini kita sudah mengalami ini beberapa tahun terakhir kan untuk PPDB, Mbak Retno? Ini memang terjadi banyak masalah teknis. Kalau teknis sebenarnya masih bisa diatasi dibanding masalah substansi ya, seperti kasus misalnya di DKI Jakarta. Nah, untuk masalah-masalah teknis itu biasanya tergantung pendaftar juga. Dia pakai smartphone. Smartphone yang canggih atau tidaknya, terus kuotanya gitu ya, itu ternyata berpengaruh karena harus mengirim data-data juga, membukanya memang lama. Ini memang tergantung. Jadi menurut kami sih ini masih bisa kita maklumi ya. Paling nanti kalau ada kesalahan-kesalahan kan mereka menyediakan pengaduan, kami akan dorong pengadu ke sana. Tapi kalau mereka tidak juga dilayani, kami yang telepon. KPI akan telepon gitu. Jadi memang nanti pun kami akan mengumpulkan semua ini karena banyak sekolah negeri yang kurang juga. Jadi ada pengadu zonanya dia di kelurahan itu, tapi nggak ada satupun sekolah negeri. Nah ini juga kita akan lakukan rapat koordinasi nasional secara daring, melibatkan Kementerian Pendidikan dan Dinas-Dinas Pendidikan se-Indonesia untuk menanggapi atau memperbaiki, mengevaluasi PPDB ke depannya. Jadi ini kebijakan yang bagus, namun kan tetap perbaikan-perbaikan harus tetap dilakukan. Nanti juga kayaknya KPAI ketemu dengan Mas Putra ya. Kita kan Komisi 10 DPR. RGP, ya. Oh iya, iya. Ya, panja pembelajaran jarak jauh. Betul, sampai ketemu nanti ya, Mas. Ini mudah-mudahan mengerucut lagi apa yang dikatakan Mbak Retno. Sejalan juga dengan Harian Kompas bahwa jumlah lulusan SMP ini memang jauh lebih banyak dari kapasitas SMA negeri di Indonesia. Penutup dari Putra Nababan, DPR RI tentu Anda mengamati terus mengenai pendidikan ini. Ada hal yang kemudian sudah on the right track untuk menuju ke pendidikan yang lebih baik. Tentu ada trial and error yang terus harus diperbaiki. Bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan zonasi dan lain-lain untuk pemerataan dan segala macam, ini bisa kita perbaiki dan menjadi fokus juga dikawal, kita sama-sama mengawalnya, Putra, bersama terutama Komisi 10.
Ya tentunya tadi yang disampaikan Mbak Retno bahwa konsep dari pemerintah pusat dari Pak Jokowi terkait dengan zonasi dan pemerataan berdasarkan prestasi, yeah, berdasarkan kemampuan ekonomi, berdasarkan lokasi dan lain sebagainya sudah sangat tepat. Tapi bagaimana implementasi di daerah-daerah? Tapi Bayu sebagai closing ada satu hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Kompas TV dan kepada pemirsa, yeah, yakni masalah kurikulum. Hmm. Jangan salah bahwa selama ini 3 bulan terakhir ini, dan saya ingatkan kepada Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim, bahwa kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum kita pembelajaran secara manual, tatap muka. Tatap muka, kemudian sementara kita banyak melakukan daring sekarang ya. Okay. Nah, sekarang kita melakukan daring. Untuk itu pendekatan analog jangan langsung didigitalkan, tidak otomatis langsung digital. Tujuh. Bayu ngerti lah, ya, artinya tulisan di koran Kompas tidak bisa langsung ditayangkan di online, ya, karena bacanya jadi rumit. Ya. Baca koran Kompas harusnya sambil minum kopi, Mbak Retno pegang senyum-senyum korannya, karena kita udah bahas 2 kali soal ini soalnya. Iya, jadi maksud saya ini tidak bisa seperti itu. Nah, Bayu, mulai Juli ini anak-anak mulai sekolah, ya, sampai bulan Desember dijamin masih menggunakan daring. Ya. Apakah kurikulumnya itu masih sama dengan kurikulum 3 bulan terakhir? Ya. Karena kita akan ada lost generation, saya khawatir nanti kita punya satu angkatan loh. Ya. Yang nanti benar-benar pembelajaran dari rumah, tidak ada tatap mukanya. Betul. Nah, bagaimana dengan kualitas pendidikan mereka? Ini kan jadi tanggung jawab kita gitu loh, sebagai ya, penyelenggara ya, negara. Nah, betul, ini menurut saya masalah kurikulum online ini, yang nanti juga kita akan bahas dengan KPAI, ini juga tidak kalah penting. Kontennya yang akan dipelajari oleh anak-anak. Ya, setuju. Putra, ini sudah kita bahas 2 kali bersama Mbak Retno juga, berkaitan dengan pembelajaran di secara online, yang mungkin situasi pandemi COVID-19 membuat kita memilikinya sebetulnya. Kita dorong terus ini. Jadi trisula nih kita ya, Kompas TV, Komisi 10 DPR dan KPAI sama-sama untuk mendorong pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Ayo segera kita tanyakan terus ini mana pembelajaran online untuk anak-anak kita. Paling tidak sampai Desember untuk kemudian menjadi modal dasar kita memilikinya secara utuh begitu, secara blueprintnya begitu. Saya terima kasih untuk pembahasan di kali ini. Terima kasih untuk titipan-titipan dari masyarakat, terutama kepada KPAI dan juga Komisi 10 DPR nih Put, supaya ini didengarkan dan mudah-mudahan menjadi suara dari rakyat yang bisa disampaikan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan juga dinas-dinasnya di DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini menambah wawasan dan memperbaiki pendidikan kita ke depannya. Selamat pagi. Terima kasih untuk dialog kita pagi hari ini.